Akademisi Rocky Gerung memberikan pernyataan seusai diperiksa hampir 9 jam di Bareskrim Polri pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Rocky mengaku biasa saja seusai menjalani pemeriksaan, terlebih seusai ia sempat dilabrak oleh seorang perempuan beberapa waktu lalu. Rocky juga mengaku tidak akan melaporkan terkait pelabrakan tersebut. Sebagai informasi, Rocky Gerung dicecar sekitar 70 lebih pertanyaan. Di mana pertanyaan itu melanjutkan pemeriksaan Rocky minggu lalu. Kuasa hukum Rocky, Haris mengatakan dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya turut membawa sejumlah barang bukti berupa referensi bacaan Rocky. Referensi itu menurutnya, digunakan dalam penyusunan argumentasi yang diduga dipermasalahkan oleh para pelapor. Pada kesempatan yang sama, tim kuasa hukum Rocky, Nurholis Hidayat, mengatakan pemeriksaan kali mengkaji soal pernyataan yang diucapkan Rocky. Untuk Bang Rocky, apakah dengan kondisi semacam ini Abang merasa dipaksakan untuk ataupun dikriminalisasi? Begitu? Ada kriminalisasi. Ini pertanyaan akademis semua. Jadi yang ditanyakan adalah kapasitas saya untuk mengkritik pemerintah terhadap dua isu tadi, IKN dan kesehatan. Saya memanfaatkan hasil-hasil riset, terutama yang bersifat mengkritik, yang ya bagian yang lain. Jadi bagian itu yang saya tangkap, riset LBH, riset Polri. Jadi saya dasarkan argumen saya dalam peristiwa itu, saya memberi dua hal. Pertama, semangat perjuangan dulu. Yang kedua, peralatan konseptual untuk berputar dengan kekuasaan di dalam dua bidang itu, IKN dan Indonesia, itu aja itu. Oke, Bang, kemarin kan Abang sempat dilabrak ya sama salah satu ya, caleg ternyata. Jadi, itu gimana kalau menurut Abang? Biasa aja lah. Ngapain orang mau melabrak atau orang mau menguji? Banyak juga orang yang lambaikan tangan begini ke saya. Oke, ada niat buat laporan nggak, Bang? Soal pengadangan itu?